اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اشر بعبده لئلا من المشرق جد الخروم إلى المسجد الأقصى الذي باركنا خوله لنريه من آياتنا Innahu wasami'ul basir Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Wa atayna Musa al-Kitaba wa ja'alna hu li bani isro ila allah tattakhidhu Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman: "Janganlah kamu mengambil penolong selain Aku." surri yataman khamalna mahnuqin innahu kana bashkura yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama sama Nuh sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Wa qadzina ila bani Israil fil kitabil ardi Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Fa'idha <tik> ja'a نَالِيكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارُ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا Maka, apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba Kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. ثم رددنا لكم الكره عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا Kemudian, kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. In ahsantum ahsantum li anfusikum, wa in asa'tum falaha, fa'idha ja'awadul akhirati li yassu'ujuhakum, wa li yadkhulul MAS

Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuh memasukinya pada kali pertama. Dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Asy'robukum ayirhamakum, wa innu tuma. Wajalna jahannama lil khasiro Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmatnya kepadamu Dan sekiranya kamu kembali kepada kedurhakaan Niscaya kami kembali mengazabmu dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. Inna لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal salih, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban alima dan sesungguhnya Orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. <tik> Dan manusia mendoa untuk kejahatan Sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa وجعلنا الليل والنهار آيتين فمخونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من رب يَكُومُ وَلِنْتَ لَمُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْخِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَلْنَاهُ تَسْلَ Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya, sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami keluar. Iqra kitabaka kafabinaf sikal yawma alaika hasibak. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يذل عليها ولا تزر وازره وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Wa <tik> idza لك قرية أمرنا مثر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فذمرناها تدميرا Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Wa <tuh> kam ahlakna minal quruni min ba'dinukhi wa kafabirob dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah kami binasakan dan cukuplah Tuhanmu, Maha mengetahui lagi Maha melihat dosa hamba-hambanya. Maka yuridul <Syukur> ajlatajjarna lahu نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يسلاها Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami tentukan baginya neraka jahanam, ia akan masukinya dalam keadaan tercela dan terusir. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Kulan Tuh ulai wa ha'ulai min ato'i Rabbika wa makana ato'u Rabbika ma'zura Kepada masing-masing golongan Baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. <Sessizuk> Baru darujatimu wa akbar Perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka atas bagian yang lain dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamaannya. La taj'al ma'allohi ilahan akhara fatak'udamastu Janganlah kamu adakan Tuhan yang lain di samping Allah, agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan Allah. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَبُدُو إلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِخْسَانًا إِمَّا يَبْلُو خَمْنَ إِذَا kita rohah satu rumah, au kilah rumah, palatah kula rumah, au piu walatan haruhuma, wakulah rumah, Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka... Sekali-kali, janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "Ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah wahai Tuhanku kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلظَّالِمِينَ Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang-orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros innal mubazzirina kanu wa nasyayatin wa sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaiton dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Wa imma tu'ridhun na'anhum ubtigho'arokh matim mirrob dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wa tab' sutah kullal Tifatagudalooma'xshoorah dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. ইন ৰবায়াবসতীমাছ দিৰ ইন নহু কানি বীৰ বছিৰ Sesungguhnya Tuhan memelapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki, dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui, lagi Maha Melihat akan hamba-hambanya. ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق ننرزقهم نرزقهم واياكم ان قتلهم dan khita' kabira Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu Sesungguhnya

Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya, zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zolim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أخسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik bermanfaat sampai ia dewasa. Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. ولا تمشي في الارض مرخاء انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Semua itu kejahatannya amat dibenci di sisi Tuhanmu. ذلك مما أوخى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر في جهنم ملوما Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu, dan janganlah kamu mengadakan tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela lagi dijauhkan dari rahmat Allah. Afasfakum rabbukum bil bani nawat minal malaikati innafsa. Innakum Maka, apakah patut Tuhan memilihkan bagimu anak-anak laki-laki? Sedang dia sendiri mengambil anak-anak perempuan di antara para malaikat, sesungguhnya kamu benar-benar mengucapkan kata-kata yang besar dosanya Walqad sarrafna fiha hadzar dan sesungguhnya, dalam Al-Quran ini kami telah ulang-ulangi peringatan-peringatan agar mereka selalu ingat, dan ulangan peringatan itu tidak lain hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran Kullaukana ma'ahu alihatun kama yakuluna idhallab Katakanlah, jikalau ada tuhan-tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya tuhan-tuhan itu mencari jalan kepada tuhan yang mempunyai ars. Subhanahu wa ta'ala Ma yakuluna uluwa kabira Maha suci dan maha tinggi dia Dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang sebesar-besarnya. Tusabbihu lahu samawatu ardu wa man fihinna wa min shayin إلا يسبق بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورًا Langit yang tujuh Bumi Dan semua yang ada di dalamnya Bertasbih kepada Allah Dan tak ada suatu pun Melainkan bertasbih dengan memujinya Tetapi Kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka Sesungguhnya dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim تسبح له السماوات سبع والأرض وما فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم Innahu kana Langit yang tujuh Bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi, kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya, dia adalah maha penyantun, lagi maha pengampun. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. Dan apabila kamu membaca Al-Qur'an, niscaya kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat suatu dinding yang tertutup. Wajalna ala qulubim akinatan أن يفقهوه وفي آذانهم وقر وإذا ذكرت ربك في القرآن Dan kami adakan tutupan di atas hati mereka dan sumbatan di telinga mereka agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila kamu menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, niscaya mereka berpaling ke belakang karena bencinya. Nah, nu'a'lamu bima يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sewaktu mereka mendengarkan kamu dan sewaktu mereka berbisik-bisik yaitu ketika orang-orang zalim itu berkata kamu tidak lain hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir انظر كيف اضربوا لك الامثال فظنوا فلا يستطيعون سبيلا. لهتلة. Bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan terhadapmu? Karena itu, mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar. وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا إِذَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا خَلْقًا Dan mereka berkata... Apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apa benar-benarkah kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Qul kunu hijaratan aw hadidah Katakanlah Jadilah kamu sekalian batu atau besi Aw khalqam mimma yak بروا في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مره فسينقذكم يَغِذُونَ إليك رؤوسهم ويقولون متاك وقل عسى أن يكون قريبا Atau suatu makhluk dari makhluk yang tidak mungkin hidup menurut pikiranmu, maka mereka akan bertanya: "Siapa yang akan menghidupkan kami kembali?" Katakanlah: "Yang telah menciptakan kamu pada kali yang pertama." Lalu, mereka akan menggeleng-gelengkan kepala mereka kepadamu dan berkata kapan itu akan terjadi katakanlah mudah-mudahan waktu berbangkit itu dekat yauma <tik> yad'ukum تجيبون بهمته وتظنون إن لبثتم إلا قليلا yaitu pada hari dia memanggil kamu lalu kamu mematuhinya sambil memujinya dan kamu mengira bahwa kamu tidak berdiam di dalam kubur kecuali sebentar saja. Waqul li'ibadi yaqulul إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدواً مبيناً Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, "Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik." Benar, sesungguhnya syaiton itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaiton itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Rabbukum alam bikum iyasa yarhamkum au iyasa wa wama arsalnaka 'alayhim wa Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu Dia akan memberi rahmat kepadamu jika Dia menghendaki dan Dia akan mengazabmu jika Dia menghendaki dan kami tidaklah mengutusmu untuk menjadi penjaga bagi mereka وربك اعلم بمن في السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زَبُورًا Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah Kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan Kami berikan Zabur kepada Dawud. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الذر ينكم ولا تخوي الله. الله. Panggillah mereka yang kamu anggap tuhan selain Allah, maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya daripadamu, dan tidak pula memindahkannya. اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه Inna azab rabbika kana mahzura Orang-orang yang mereka seru itu Mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang harus ditakuti. Wa min qaryatin illa نمهلكوها قبل يوم القيامة أو مؤذبوها ذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مشطورا Tak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya Melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat Atau kami azab penduduknya dengan azab yang sangat keras Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتيناها ثمودا ناقت فَظْلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu dan telah kami berikan kepada Samud unta betina itu sebagai mukjizat yang dapat dilihat tetapi mereka menganiaya unta betina itu, dan kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة ملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا دغيانا كبيرا Dan ingatlah ketika Kami wahyukan kepadamu, sesungguhnya ilmu Tuhanmu meliputi segala manusia, dan Kami tidak menjadikan mimpi yang telah Kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia, dan begitu pula pohon kayu yang terkutuk dalam Al-Quran. Dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Wa <saan> idz judul li Adam fasajadu illa iblis qala judul man liman واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس قال اسجد لمن خلق تعطينا Dan ingatlah, tatkala kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu semua kepada Adam." Lalu mereka sujud, kecuali Iblis. Dia berkata: "Apakah Aku akan sujud kepada orang yang Engkau ciptakan dari tanah?" قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخر إلى يوم القيامة لأخ تنكن ذريته إلا قليلا. Ia ya iblis berkata, "Terangkanlah kepadaku, inikah orangnya yang engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya, jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebahagian kecil." kul azhab faman tabi'aka minhum fa in najahana majsakum jazaan Tuhan berfirman Pergilah Barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasanmu semua, sebagai suatu pembalasan yang cukup. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الامر

dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan berjanjilah mereka, dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaiton kepada mereka melainkan tipuan belaka. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanu wa kafa bi wakila Sesungguhnya hamba-hambaku kamu tidak dapat berkuasa atas mereka dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga Rabbukumul ladzi ful kafir bahri li tabtaghu min fadlihi innahu kana bikum Tuhanmu adalah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, Agar kamu mencari sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Dia adalah Maha Penyayang terhadapmu. وإذا أمشكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali Dia. Maka tatkala Dia menyelamatkanmu, ke daratan kamu berpaling, dan manusia itu adalah selalu tidak berterima kasih. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاسبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا Maka apakah kamu merasa aman dari hukuman Tuhan yang menjungkir balikkan sebagian daratan bersama kamu? Atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil? Dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun bagi kamu. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قَاسِفًا من الريخ فيغ... Rikukum bima kafartum Summa la tajidu lakum alayna bihi tabi'a Atau apakah kamu merasa aman Dari dikembalikannya kamu ke laut sekali lagi Lalu dia meniupkan atas kamu angin taupan dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun dalam hal ini terhadap siksaan kami. ولقد كرمنا بني آدم وخملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفصلناهم على كثير من Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan Ya ummanadquma annas bi'imamihim faman

Suatu hari yang di hari itu kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya, maka mereka ini akan membaca kitabnya itu, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى الْآخِرَةِ أَعْمَى وَظُلُّ سَبِيلًا Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, Niscaya di akhirat nanti Ia akan lebih buta pula Dan lebih tersesat dari jalan yang benar Wa in kadu layaf يفتنونك عن الذي أوخينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا Dan sesungguhnya Mereka hampir memalingkan kamu dari apa yang telah Kami wahyukan kepadamu, agar kamu membuat yang lain secara bohong terhadap kami. Dan kalau sudah begitu, tentulah mereka mengambil kamu jadi sahabat yang setia.

niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka wa <tuh> Kalau terjadi demikian, benar-benarlah kami akan rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini dan begitu pula siksaan berlipat ganda sesudah mati. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami. Tafizuna kaminal ardiliyuh wa idzal dan sesungguhnya benar-benar mereka hampir membuatmu gelisah di negeri Mekah untuk mengusirmu daripadanya, dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu mereka tidak tinggal melainkan sebentar saja. sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wa la tajidu li sunnatina takhwila Kami menetapkan yang demikian sebagai suatu ketetapan terhadap Rasul-Rasul kami yang kami utus sebelum kamu dan tidak akan kamu dapati perubahan bagi ketetapan kami itu. Aqim salat alidulku kishamsi illa roshil lil wakur al-fajri inna qur kana mashhuda. Dirikanlah sholat Dari sesudah matahari tergelincir Sampai gelap malam Dan dirikanlah pula sholat subuh Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Wa min al-laili fa tahajjad bihi innā fil-tala ka sa'aib rabbuka ma dan pada sebagian malam hari, persembahyanglah tahajud. Kamu, sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا Dan katakanlah Ya Tuhanku Masukkanlah aku secara masuk yang benar Dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar Dan berikanlah kepadaku dari sisi engkau Kekuasaan yang menolong Wa ja'al haq dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatun lil minina wala illa Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zolim selain kerugian. Wa an وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مشه الشر كان يأوسى Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya berpalinglah dia dan membelakang dengan sikap yang sombong, dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Kullu yanmalu 'ala syakilatihi fa rubb tukum biman huwa tasbil la Katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya wa yasalluna kanirruhi Amri Rabbi, wa ma minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit Walailsi lana nadzhaban nabin ladzi awkhaina ilaika summa la tadzi tulaka dan sesungguhnya jika kami menghendaki niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan dengan pelenyapan itu kamu tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami. Illa rahmatan min rabbika inna fadlahu kana alaika kecuali karena rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya karunianya atasmu adalah besar. Kula ini cinta mati insan wal jinnu ala ayya tu bimith

jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran, ini niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan Dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. ولقد شرفنا للناس في هذا القران من كل مثل فأبات اكثر الناس إلا كفورا. Dan sesungguhnya, kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al-Qur'an ini tiap-tiap macam perumpamaan, <tuh> tapi kebanyakan manusia tidak menyukai kecuali mengingkarinya. وَقَالُوا لَنُؤْمِنَ لَكَ تَفْجُرُ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ Dan mereka berkata, Kami sekali-kali tidak percaya kepadamu, hingga kamu, Memancarkan mata air dan bumi untuk kami, dan mereka berkata, "Kami sekali-kali tidak percaya kepadamu hingga kamu memancarkan mata air dari bumi untuk kami." Atau kamu mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur lalu kamu alirkan sungai-sungai di celah kebun yang deras alirannya autus qintosama kama zalainakissafam auta billahi wal atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana kamu katakan atau kamu datangkan Allah dan malaikat-malaikat berhadapan muka dengan kami. Awa yakuna laka baytum min zukhrufin Aw tarqo fi samai walannu minali ruqiyika Khatta tunazzil alayna kitaban naqra'uhu kul Subhana Rabbi al-Kuntu illa bishar rasulah Atau kamu mempunyai sebuah rumah dari emas, atau kamu naik ke langit dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kenaikanmu itu hingga kamu turunkan atas kami sebuah kitab yang kami baca katakanlah maha suci tuhanku bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman tatkala datang petunjuk kepadanya, kecuali perkataan mereka: "Adakah Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul?" قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول. Katakanlah, kalau seandainya ada malaikat-malaikat yang berjalan-jalan sebagai penghuni di bumi, niscaya Kami turunkan dari langit kepada mereka seorang malaikat menjadi rasul. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا <applause> Katakanlah Cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sesungguhnya Dia adalah Maha mengetahui, lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Wa <tuh> ومن يدلل فلن تجد لهم اولياء من دونه وَنَحْشُرُهُمْ يوم القيامة على وجوههم عميا وَبُقْمًا وسما وهم <kullama> <sidna hum> <'ira> Dan barang siapa yang ditunjuki Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang dia sesatkan, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat, diseret atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu, dan peka. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Tiap-tiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. Zalika jazauhum bi'annahum كفروا بآياتنا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا Itulah balasan bagi mereka, karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat Kami, dan karena mereka berkata, "Apakah bila Kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah Kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru?" اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم وَجَعَلَ رَيْبَ فِيهِ Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka, dan telah menetapkan waktu yang tertentu bagi mereka yang tidak ada keraguan padanya. Maka, orang-orang zolim itu tidak menghendaki kecuali kekafiran. قل لو انتم تملكون خسائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قطورا katakanlah kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya dan adalah manusia itu sangat kikir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأذنك يا موسى Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa sembilan buah mukjizat yang nyata. Maka tanyakanlah kepada Bani Israel, tatkala Musa datang kepada mereka Lalu Fir'aun berkata kepadanya, "Sesungguhnya, aku sangka kamu hai Musa, seorang yang kena sihir." قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَذُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ buro Musa menjawab sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa tiada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata dan sesungguhnya aku mengira kamu hai Fir'aun seorang yang akan binasa. Fa'arodaiyas. <tik> kemudian Firaun hendak mengusir mereka, Musa dan pengikut-pengikutnya dari bumi Mesir itu, maka kami tenggelamkan dia Fir'aun serta orang-orang yang bersama-sama dia seluruhnya. Wa qulna min ba'dihi li dan kami berfirman sesudah itu kepada Bani Israel diamlah di negeri ini maka apabila datang masa berbangkit, niscaya kami datangkan kamu dalam keadaan bercampur baur dengan musuhmu. Wabil haqqi nagu wabil haqqi

dan Al-Qur'an itu telah turun dengan membawa kebenaran dan kami tidak mengutus kamu melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan Waqur

telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Kul آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يثلى عليهم يخرون للأذقان سجد Katakanlah, "Berimanlah kamu kepadanya, atau tidak usah beriman sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya." Apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud. وَيَقُولُ rabbina رُبِّنَا dan mereka berkata, "Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi." ويخرون Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Qulidu Allahu idu Rrahmanayyamm tadoo falahur asmaul khusna. Qulidu Allahu idu Rrah. ما نأي ما تدعو فله الأسماء الحسنى قل ادعوا الله ادعوا الرحمن مان أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخفض biha wa bataghi sabila Katakanlah serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu serui. Dia Mempunyai al-asmaul husna, nama-nama yang terbaik, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam solatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن ايام ما تدعو فله الاسماء الحسنى wallata jahar bis-salati kawala tukhaf biha wa takhib bainal zalikasabil la katakanlah serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu serui. Dia mempunyai al-asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu dan janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Wa qulil hamdulillahi alladzi lam yattakhidz ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا Dan katakanlah, "Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong, dan agungkanlah Dia dengan pengagungan." Yang sebesar-besarnya.